Hey, welcome back to Chaifan. Mantap. Okay guys, sekarang ini kita berada di Padang Bola Cyberjaya. Wih, first time kita buat konten malam dekat luar. Betul tak? Boy. Dekat Padang lagi tu. Bah, happy tak? Happy sangat. Wow. Jadi hari ni kalau tengok, perempuan memakai baju kelawar, lelaki memakai kurta bulan bintang. Game apa kita nak main hari ni? Kita nak main satu mini game. Mini game. Kita tak nak main suke sebab tengok kita pakai outfit macam mana. Betul. Kita nak main mini game di mana ada 5 game total. Dan game pertama adalah Teka Watak MLBB. Game yang kedua, Pick Up Line MLBB. Game yang ketiga, Memory Game Card. Game yang keempat, Pantun Savage. Dan game yang terakhir adalah Lukis dan Teka. Okey, ini semua game-game yang banyak main IQ, boy. Oh, betul. Betul. Jadi kita untuk game kali ini, untuk 5 mini game ni, kita akan bahagikan kepada 2 kumpulan, iaitu kumpulan senior dan temporary. Senior dan juga tim junior. Tim junior. Okey guys, tanpa melengahkan masa, boy. Betul. Betul tak, boy? Kita tak sabar nak tengok orang bermain ni. Tapi kenapa boy tak bermain? Sebab saya host. Betul. Tapi ada yang best dia. Untuk overall champion, korang akan menang dengan spin the wheel. Dan kalau kalah ada akibatnya juga. Ada punishment untuk spin the wheel. Jadi menang ada reward, kalah ada punishment lah. Ini yang membuatkan game ni best sebenarnya. Betul ke? Betul. Tapi Boyra tak main lah, Boyra. Ya, saya tak sabar nak kena kicap sotong sebenarnya. Oh, yeah. Okeylah, jadi jom kita mulakan game yang pertama. Let's go! Okey, untuk pertama kita ada tim senior terlebih dahulu. Okey, Encik Ming sebagai pembuat watak. Betul. Dan Riz sulung api sebagai yang meneka. Jadi dalam ni dah ada, dah berisi karakter-karakter MLBB. Jadi, are you ready, Team Sidia? Ready! Okey, dengan masa seminit sahaja ada, 1 minit anda bermula dari sekarang. Cepat, Ming. Zilong! Salah. Lasalok. Benar sekali. Yes. Skip. Ada empat ni. Sabarlah, tangi aku besar nak masuk dalam ni. Boleh skip. Skip. Lagi. Ni. Balmon. Benar sekali. Pening. 20 saat. Elo baru tu. Skip. 10 saat. Tak kita tahu kalau kuat tu. Franco. Benar sekali. Tamat. Sudah tamat masa untuk tim senior. Okey, jadi tim senior hanya berjaya mendapatkan Lancelot, Franco dan juga Belmont. Hanya 3 mata sahaja dikutip oleh tim senior. Tepukan untuk tim senior. Jadi, kita akan tengok pula adakah tim senior akan mendahului tim junior atau tim junior akan meminta tim senior dengan lebih mata. Kita pergi ke
tim junior. Alright, sekarang ni kita ada tim junior. Yeah. Di mana Kanda akan menjadi pembuat watak dan Syahmi, Luqman dan juga Nisa akan meneka. Are you ready, Kanda? Ready! Are you ready? Ready! 1 minit anda bermula dari sekarang. Ayo, baik. Sabar, sabar. Kau relax je. Ha, ha. Macam mana? Ayin. Boleh skip? Skip, skip, skip. Kau ni tak faham lah kau ni. Apa dia? Cau, cau. Benar sekali. Apa tu? Balik. Skip, 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 okay, skip, skip, skip. Susah, 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 susah. Skip, man, skip, okay, skip, skip, skip. Ya Allah. Adi, ni, 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 ni. Kau beri apa? Jauhi! Mula sah lagi! Good! Malu! Good! Benar sekali! Ni 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 ni! 5 second! Bisa sabar kak! Cepatlah! 3... Apa-apa? Papal! Okey! Okey! Dan last tadi pun jawab apa? Popol dan kupa. Popol. Popol dan kupa sebenarnya. Tapi... kita terima popol dan kupa. Jadi kat sini, tim junior mendapatkan popol dan kupa 1 mata. Yes. Chow 1 mata. Yes. Johid 1 mata. Dan last kali, God, aku tidak terima. Mu ada sebut God. Oh, mula-mula tadi. Oh, God. Oh. Yes. Mula sah lagi. God, malu. Mula sah lagi. God, malu. Itulah dia. Jadi sekarang ni 3 sama. Aku dah hampir menafikan tadi sebab dia sebut popol saja. Yeah. Patutnya popol dan kupa kena sebut habis tapi tak apa. Tapi aku teringat yang God, dia sebut God tu. Dia tak sengaja waktu tu. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Alright. Tak dengar eh? Tak dengar. Fair tak fair? Tak fair. Okey. Jadi kita akan buat last round saingan. Alright. So, kita akan minta final round ni diorang hantar 1 wakil dan Boy akan membuat watak tersebut dan 1 wakil tu perlu meneka. Let's go. Okay guys, sekarang ni dah final round sebab tadi seri 3 sama. Kita ada Kanda dari tim junior, Lami daripada tim senior. Saya host eh. Saya tak bermain eh dalam game ni. Okay, jadi Boy akan membuat watak, so korang teka. Siapa cepat dapat dia terus menang. Okay, 1 kali saja. Okay Boy. 1, 2, 3, mula. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya pilih yang ni. Okay. Okay. Rafaela! Rafaela! Sabar terkejut bodoh! Sebe! Buka. Salah. Buat lagi Boy, menarik lagi. Sebut. Okey, Joy! Okey, aku tambah. Lepas tu dia flicker. Okey, tim senior menang untuk game cerit yang pertama. Ah, oh, kena ayat combo Johnson baru tahu eh. Itu yang baru orang tahu tu. Tapi memang senanglah Johnson. Memang odet ni. Okey, alright. Jadi jom kita pergi ke game yang kedua. Alright guys, so sekarang kita berada dekat di game yang kedua iaitu Memory Game. Di mana kita ada wakil dari tim junior iaitu ada Emni, Farida dan juga Mat Khan. Dan juga kita ada wakil tim senior iaitu Fatin, Aisyah dan juga Rina. So game dia senang saja, korang kena memilih 2 kad yang betul. And kalau tak, korang kena letak semula lah. Okey, game ni senang saja. So korang decide siapa yang main pertama dulu. Alright, so kita akan start dengan tim sini dulu. So, jom. Tanpa membuang masa, kita start
game ni. Okay, Rina, ready Rina? Dalam kira 1, 2, 3, mula! Yo, Rina, come on! Salah! Salah! Okay, salah, Rina, salah! Siapa yang akan mendalui tim Farida juga mengambil? Okay, okay, Rina, Rina dah! Betul! Kau buat! Salah! Satu sama dalam sekarang guys. Sini radio ini salah juga. Salah juga. Kita kata ingat nama kamu mak. Salah juga. Ti salah ingat memori. Salah juga mak. Salah juga ya. Betul. Hai. Kamu jatuh. Salah. Jatuh. Oh, player ketiga dari tim sini. Salah. Kamu Mak ingat, Mak. Mak lagi bar player yang kedua. Betul. Okey. Dua sama. Salah. Cepat. Sikit game lagi yang akan bagi. Salah. Salah. Okey, cepat. Dua sama mata sekarang. Sini dan juga junior. Siapakah kita berhabis sini dahulu. Salah lagi. Okey, tukar play. Amira! Dah habis! Kau ini berbahaya kemenangan milik tim senior! Satu, dua, tiga. Senior! Malada! Wow, betul-betul Malada. Alright, uish. 2-0 sekarang ni mendahului. Tapi bila dia sebut tim sini yang meledak, aku rasa macam pelik pula sebab betul, dua orang wakil yang baru sini. Tapi sebab macam kata, tim sini tidak cukup orang. Tim junior ramai, jadi kita terpaksa talent sementara kita letak kepada tim sini. Okey, alright, jadi 2-0. Kita pergi ke game yang seterusnya. Alright guys, so kita back to game yang ketiga. Game yang ketiga di mana macam lagi, lukis dan teka. Sekarang ni kita ada team junior first. Alright, so team junior kita ada Safwan sebagai pelukis, yeah. Peneka Hafiz Hakim, Alfar dan juga Atika. Wow, Atika memel ke? Wow, mantap. Jadi, masa diperuntukkan 90 saat. 90 saat, oh. Jikalau korang rasa tak faham, korang boleh skip. Tapi Safwan tak boleh skip. Tak boleh skip? Mu tak boleh skip. Maksudnya kalau dapat, mu kena lukis dulu atau apa-apa, dia orang yang akan kena skip. Oh, okey. Okey, jadi are you ready Safwan? Ready. Okey Safwan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kain untuk lap. Right. 90 saat untuk tim junior bermula sekarang. Cepat. Apa dia tu? God. Salah. Cyclop. Badan. Salah. Hali. Salah. Skip. Okey, skip. Susahnya aku nak run. Tak. Salah. Layla. Benar sekali. Okey. Come on. Basal. Salah. Hali. Salah. Skip. Okey, skip. Dua puluh saat sahaja lagi. Tak boleh buat gaya. Hilang. Salah. Misita. Salah. Skip. Okey, skip. Okey, 9, 8, 7, 6, 5, Mia. 4, salah. Benar sekali. Tamat. Okey, alright. Aku tak tahu nak tulis lukis gano. Wow. Okey, jadi hanya dua iaitu Laila dan juga Franco. Di mana Odette dia tak dapat, Johit dia tak dapat dan juga Nana dia tak dapat jawab tadi. Okey.
Alright, jadi untuk tim junior hanya mendapat 2 mata sahaja untuk lukis dan teka. Dan kita pergi ke seterusnya, tim senior. Okay, sekarang ni kita ada tim senior. Inilah tim senior. So, kita ada Aiman Awas sebagai pelukis. Ya. Syarul Nizam. Ya. Selaku pemain canggih terbaik. Dan Ani, Noob Magic Chess. Dan juga dan juga Fahmi Kaki JJ. Alright. Okay. Jadi, are you ready, team senior? Alright! Okay, team senior dengan kiraan 90 saat bermula dari sekarang. Mengapa dulu? Johnson! Benar sekali! Franco, Franco. Salah. Berapa lapi? Belmer. Benar sekali. Alice, Alice, Alice. Benar sekali. Laila. Salah. God, God. Salah. What is that? Aiman Noah. Leslie. Benar sekali. Popol and Kupa. Sebut tunjuk dulu. Popol and Kupa. Benar sekali. Sepuluh saat saja lagi. 9, 8, 7, 6, 5. God. Benar sekali. Wow. Jadi, tim senior berjaya mendapatkan 6 mata. Okey. Wow, wow. Betul lah Ani orang kata Noob ML. Ya. Dia mesti tahu. Okey. Jadi dengan ini, tim senior adalah pemenang untuk round yang ketiga dengan 3 berbalas kosong. Okey. So dengan menangnya game yang ketiga, bermakna mata sekarang 3-0 dan sekaligus memberikan senior juara untuk mini game kali. Okay, alright. Jadi, jangan menang-menang is menang. Cuma, masih ada lagi 2 game berbaki. Kita tetap kena main 2 game lagi. Dan kita pergi ke game yang seterusnya. Alright, so kita berada dekat game yang keempat. Di mana game ini bermain pick up line. Yeah. So, kat sini ada wakil junior iaitu Pai Geram, Adam yes. dan juga Aira. Dan juga wakil senior, kita ada Farah, Shu dan juga Mimi. So, kita nak tengok ayat siapa pick up line yang paling sedap. Dan yang akan menjadi juri kali ini ialah Boy dan juga Alif sendiri. So, tanpa buang masa, jom kita start peserta yang pertama di antara Pai menentang Farah. Let's go. Let's go. Okey, sekarang ni kita bersama juri. Ya. Macam mana tahu, aku Raja Pick Up Line 1. Boy, Raja Pick Up Line 2. Raja Pick Up Line 3, Lumah Musa dah. Oh, Lumah Musa. Jadi, kita ada pengalaman lah. Okey, jadi kita akan start. Tadi kita start dengan junior dulu. Kita akan start dengan senior terlebih dahulu. Let's go, Farah. Pak I, Pak I. Ya. Pak I main ML tak? Main. Pak I kenal tak hero nama Dairot? Kenal. Kalau Pak I nak tahu, hero Dairot ni, dia seperti syaitan di MLBB. Oh. Tapi kalau Pai, seperti malaikat di hati ni. Wow, 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 wow. Syaitan. Dia ibarat malaikat syaitan. Syaitan malaikat. Oh, iya ke? Okey, nice. Satu nice. Benda yang menarik. Betul. Oh, satu pick up line menarik. So, sekarang kita tengok ke junior Pai Geram. Silakan. Okey, Farah. Main MLBB kan? Dalam ML ni ada satu hero yang Pak I minat gila. Siapa tu? Johnson. Tahu tak kenapa Johnson? Sebab Johnson ni ada satu ulti yang boleh bawa tim dia ke sesuatu tempat. Kalau macam Pak I, Pak I pun ada ulti Pak I juga. Apa tu?
berdoa supaya awak menjadi orang yang tepat. Okey, jadi kita akan bagi tahu pemenang untuk round pertama pick up line. Kita sebut nama betul tak kita punya pandangan? Betul. Okey, round pertama kita sebut senior nama, atau junior? Senior atau junior. Okey. Okey, round pertama dimenangi oleh senior. Betul. Okey. Yang ini sahabat ini. Tak apa. Kawan anda masih ada. Betul. Kita pergi ke round yang kedua. Let's go. Alright, sekarang ni kita ada Dadam. Dadam eh. Rival, boss. Macam mana boleh bertemu dalam game yang keempat ni tak? Memang dia dah plan tu. Okay, jadi kita akan start dengan junior pula. Tadi kita dah start dengan senior. Betul. Adam Nazri, sila beri pick up line anda. Okay, orang tua. Ngata budak. Okay, mu tahu tak Hero Bruno? Tak tahu. Tak tahu pula. Okay, Hero Bruno ni dia karakter dia memain bola. Okay. Okey, kalau Bruno, dia kejar bola lalu ditendang. Okey. Tapi kalau aku, aku kejar dan terus disayang. Cinta kau dengan sapu rasa. Saya sayang kau dengan hati yang biasa. Saya sayang kau orang lain bukan. Cinta sederhana sabar juga. Okey, itulah pick up line daripada Adam. Jom kita dengar pula dari Shu. Okey, kalau mu tadi main bola lepas tu tendang sayang kan? Okay, kalau aku, kalau dalam ML ni, kita mesti akan ada seorang yang akan bawa tim kita tu sampai menang. Okey. Betul tak? Okey. Sama macam aku. Nama? Aku akan bawa kau seorang je jumpa family aku untuk masuk meminang. Bisa aku bisa jadi macam sama. Betul. Tengok fikiran kita sama ke tak? Okey. Alright, dan pemenang untuk round yang kedua jatuh kepada Team Senior. Dah terang lagi mesulu weh. Unexpected. Tapi aku takut juga, takut netizen kata kita apa? Select doh. Select. Tapi buat kita senior. Korang sendiri boleh nilai lah. Okey, daripada game-game ataupun game ni. Bukan sebab select, kita neutral. Neutral. Mana best, itulah pemenangnya. Dan tapi 2-0. Dia ada 3 game. So maksudnya game ni dah dimenangi oleh Team Senior. Tapi tak apa. Kita akan pergi ke round yang terakhir. So kita nak habis juga. Kalau 2-1 tak malu sangat lah. At least tak malu sangat 2-1. Dan kita pergi ke seterusnya. Wow. Sekarang ni kita ada Mimi versus Aira. Kita tahu Gon memang mulut pedas juga. Mulut pandai berkata-kata. Jadi jom kita mulakan round yang ketiga dengan senior terlebih dahulu. Let's go. Okay Aira. Okay. Kau tahu tak pasal game ML ni? Tahu. Tahu? Okey, aku ada nak cerita sikit dekat kau. Okey. Kalau dalam game L ni, kalau Franco tarik kita, aduh, sakit oh. Tapi kalau Safwan tarik aku, aduh, bahagianya. Eh, apa krik-krik ni? Okey, kita dah dengar daripada tim senior Mimi dan kita akan pergi ke Aira. Okey Mimi, tadi hang mention Safwan. Hari ni aku mention partner aku pula Rif. Okey, so Mimi. Oh, ingat Luqman Musa. Ai. Sebab tadi nampak ada berbincang dengan Luqman Musa. Tahu. Macam rapat belakang kamera. Okey. Silakan. Okey, so Mimi, hang tahu tak apa beza Rif dengan Lancelot? Tak tahu. Tak tahu. Kalau Lancelot ni dia handsome dan tidak nyata. Tapi kalau Rif dia handsome dan ternyata akan menjadi milik aku suatu hari nanti, insya-Allah. Boy, kalau fikiran kau sama dengan aku, jom kita akan announce pemenang untuk round ketiga. Round ketiga jatuh kepada Team Junior. Okey, walau bagaimanapun
Mata sekarang ni 2-1. Betul. Jadi kemenangan untuk round keempat diberikan kepada tim Senior. Tak boleh buat macam tu. Yes, sebab dah tahu. Sebenarnya. Padah. Tak sengaja nak padu. Ni hamba. Tiba juga ni. Okey. Jadi, kita akan pergi ke round yang terakhir lah, boy. Betul. Okey, game yang kelima. Let's go. Okey, untuk game yang terakhir ni, kita ada pantun MLBB dan inilah barisan tim junior. Dan untuk tim junior kita ada Nazrul, Arista dan juga Pia. Dan inilah barisan untuk tim senior. Kita ada Isha, Fira dan juga Reef. Jadi kita akan mulakan dengan pemain pertama kita, Nazrul dan juga Isha. Macam biasa, juri adalah saya dan Boyra. Let's go, round pertama. Okay, so kita ada pemain pertama Nazrul. Kita tahu Nazrul memang mulut pedas. Sama dengan Isha, mulut pedas. Betul. Jadi kita tengok dalam pantun ni, Nazrul atau Isha lebih berbisa. Yeah. Kita mulakan dengan Isha terlebih dahulu. Okey Nazrul. Ya, yeah, saya. Aku ada pantun ni, mungkin kena dengar. Boleh. Okey, pantun dia: My ML guna Mia, kadangkala guna Akai. Percuma kau belagak tanya raya, kalau poket tu rasa pokai. Dari kita dah dengar daripada Isha, memang savage. Dan kita pergi ke Nazrul. Okey, aku pun ada juga nak bagi pantun ni. So, boleh dengar lah. Harap tak terasa lah. Okey. Main ML bersama Lupi, sambil makan juadah berbuka. Hero Valley bermain dengan api. Yang tak puasa tu, main dengan neraka ke? Alright, dan kemenangan pertama untuk Patu Savage ni dimenangi oleh tim Sinia. Wow. Apa sambung pemikiran kita? Selek ni. Bukan selek elo, sebab aku terasa. Okey, alright, apa pun satu mata untuk tim Sinia. Sinia, Isha, dan kita akan pergi ke round yang kedua. Okey, dan kita ada Pia di sini. Pia macam tahu, mulut berbisa juga. Yeah. Apatah lagi Fira pun sama juga. Okey, okay, jadi kita akan mulakan dengan Pia terlebih dahulu. Okey, Fira. Okey. Kau ada satu pantun MLB yang paling savage. Okey. Hidupo kita kepala botak. Di hari raya berpakaian lengkap. Ingat semua hero satu surah pun tak. Jangan di akhirat request backup. Jadi kita dah pergi ke Fira Shaz. Okay, saya ada pantun eh. Guna hero nama Eritel. Asik. Main pula di depan kipas. Cakap. Tak guna tunggu sahur bersama ML kalau subuhmu terbabas. Okay, saingan yang agak-agak. Uish, susah nak decide. Yes, tapi kita tak tahu sama ada otak saya dengan otak Alim ni sama pemikiran. Jadi, so, pemenang untuk game yang kedua jatuh kepada Junior. Wow. So pun jadilah. Okey, jadi mata sekarang satu berbalas satu. Jadi ini adalah penentu. Jom kita pergi ke round yang terakhir. Let's go. Okey, sekarang kita ada yang terakhir. Reef menentang Arisa. Ikutlah. Dua-dua kita kenal tak pandai. Tak pandai berpantun. Ya ke? Jadi kita akan mulakan dengan Reef terlebih dahulu. Okey. Pantun dia berbunyi macam ni. Franco menarik untuk dimamah. Johnson menabrak bersama Sisi. Korang tim junior. Si lemah. Kita orang dari tim senior. No mercy. Okeylah. 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 Tak bau lah dalam kriteria kita. Masih lagi
tak begitu kick lah. Tak ni sangat lah. Tapi okey, okey, just nice. Tidak terlampau obvious. Dan kita pergi ke Arisa. Okey, pantun ni untuk orang yang main ML lah. Okey, hero digemari adalah Mia. Main ML, solat terawih dah ke? Kejarlah maniakmu di dunia. Ingat, you has been slain in neraka. Aku rasa ini terang lagi bersulung. Ya, jadi, macam kita expect tadi. Macam kita expect tadi. Jadi, pemenang untuk round yang ketiga adalah Team Junior! Jadi, untuk round kelima, dia menangi oleh Team Junior! Yeah! Tapi apapun, Team Junior tak bertelur lah. Sebab satu. Mata adalah 4 berbalas 1. Dan sekali lagi aku akan announce untuk final result 4 berbalas 1. Dan game kali ini, mini game MLBB jatuh kepada Team Senior! Jadi sekarang ni tibalah masa untuk reward and punishment. Alright guys. So sekarang ni kita akan mulakan dengan reward terlebih dulu. So kat reward ni kita ada skin sparkle, event baru. All Star event kita ada RM100. Kita ada dapat new starlight, kita dapat skin 500 diamond All Star RM10 dan juga RM50. Alright eh? Okay. Okay, ready eh? So, dia akan repeat benda ni montage je sebab terlampau ramai. So, jom kita tengok apa yang Fira dapat dan yang lain dapat. Okay, jom kita mulakan untuk Fira. 1, 2, 3. New starlight! Wow! Okay, terima kasih. Alright. Okay. 1, 2, 3. 10 ringgit! 1, 2... 100 ringgit! Alright. 1, 2, 3! Ambil. 500 diamond! Boleh pilih nak mana? Okay, 1, 2, 3! Okay, so kita tengok untuk reward dan kita pergi ke punishment. Kita akan mulakan dengan punishment. Nisa terlebih dahulu, perempuan. So Nisa, let's go. Kita tengok punishment kita ada sembuh kicap sotong. Kita ada spin again. Kita ada minum cuka. So kita ada role play karakter MLBB. So kau kena buat gaya ikut apa yang aku suruh. Maksudnya gaya ML contoh macam Bellman tadi kena pusing. Senang juga. Dan kita ada skip punishment. Dan makan sos samyang. Alright, so kita akan mulakan sekarang. Nisa, ready? 1, 2, mula. Minum cuka! Boleh dah. Kembali. Okey, seterusnya. Spin again. Kicap sotong. Maka sos samyang. Hey.
Ya, muka sikit. Yeah. Oi, okey okey okey. 2, 2, 3. Kita datang. Kita datang. Kita datang. Okay, punishment. Kita datang. Kita datang. Role play karakter. Cuba kau buat buat Laila. Dia kena kena gerak banyak. Okay. Okay, terima kasih. Okey, 1, 2, 3. Eh, terlampau tu sangat ni, tak boleh. Apa ni? Hey. Eh, dekat sikit. Sama. Dekat sikit. Tangan tu. Kita otong kali. Muka. Jangan lari. Jangan lari. Ya. Okey dah. Alright. Okey guys. Okey, aku rasa itu sahaja konten kita pada kali ini. Macam kau tahu, raya pun dah nak dekat apa semua kan. Kan syok kalau main ML sama-sama 5 lawan 5, 3 lawan 3 ataupun main boleh mengeratkan bonding silaturahim macam bulan raya kan. Tapi mereka yang kena punishment pun saya akan bagi skin All Star Sparkle tu juga supaya mereka dapat main bersama semua skin tersebut. Okey. Alright, itu sahaja konten kita pada kali ini. Sehingga kita jumpa pada next episode. Sorong papan, tarik papan. Bye-bye channel Free Fun. Mantap.